Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda Rumah Blazer, Sito Arjo Sahabat semuanya, Alhamdulillah Di kesempatan kali ini guys Kita kembali akan memberikan review Untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer, Siterjo. Dan kali ini yang akan kita review, basicnya adalah mobil Blazer dengan tipe DOHC tahun 96 yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modi model, model uh, Little Monster dan simple juga untuk modifikasinya kali ini, tetapi uh, tidak mengurangi gagah dan kerennya mobilnya, guys. Baik, langsung aja uh, kita akan memberikan review untuk mobil dagangan yang satu ini. Let's go. Baik, sahabat semuanya. Sekarang kita akan memberikan review uh, lebih detail untuk mobil dagangan yang satu ini. Barusan kita lihat secara bersama-sama untuk tampilan dari sisi eksterior, ya. Uh, kondisinya glowing, guys. Ya, baik, sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini, basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 96 dimana untuk mobil yang satu ini barusan selesai kita lakukan restorasi dan juga modifikasi ya dan untuk modifikasinya untuk mobil yang satu ini kita sengaja kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Little Monster dan juga uh, elegan guys ya tapi masih kelihatan sangat bagus dan gagah. Sepat untuk mobil level blazer dengan tipe DOAC tahun 96 orinya seperti ini guys ya. Jadi kita review dulu yang bagian sisi depannya ya. Untuk bagian sisi depan masih kita pertahankan untuk grill setnya tetap grill set mobil lampel blazer tahun 96 dimana menggunakan grill set mata belu seperti ini ya kemudian untuk bempernya bempernya juga masih ori eh, bawaan mobil lampel blazer tahun 96 ini kita lihat dari sisi tampilan depan untuk mobil ini eh, sudah kelihatan sangat bagus dan gagah American style guys dan untuk platnya, eh, platnya ini plat S Jombang guys ya. Dan untuk suratnya berlaku sampai bulan 8 tahun 2025. Dan posisi serta kondisi Pajaknya hidup. Baik, sahabat untuk bagian bodinya ya. Bagian bodinya mobil yang satu ini eh, kemarin pada saat kita dapat mobil ini bagian kapnya ya. Kapnya ini mungkin eh, sudah bulat ya dan kita sudah uh, lakukan body repaint uh, di mana untuk kondisi cup -nya juga sudah bagus, mulus, guys. Untuk bagian yang lain uh, juga kondisinya masih bagus, mulus. Jadi, kelihatan sudah sangat gagah ya untuk mobil ini, e, serta untuk bagian bodinya tidak perlu lagi Anda melakukan e, body repaint atau rekondisi pengecatan total. Kemarin, pada saat dapat, e, bagian kapnya sama bagian sisi belakang ini di stiker hitam, guys ya, dan ini sudah e, selesai kita standarkan lagi catnya, jadi sudah sangat bagus, mulus. Kemudian, untuk sisi bagian sebelah kanan juga sangat bagus. Demikian sahabat, untuk bagian bodinya ya. Kemudian, kita menginjak ke bagian variasi-variasi yang kita e, lakukan perubahan di mobil yang satu ini, ya. Sahabat, untuk bagian sisi depan, untuk mobil yang satu ini juga sudah kita lakukan penambahan deflektor bagian depan, di mana menambah gagahnya mobil yang satu ini. Dan juga bagian kapnya sudah kita lakukan penambahan, ya. Penambahan uh, ini uh, air seperti ini, ya. Istimewa dan baru, guys. Sahabat airsoft seperti ini harganya masih 450 ribu. E, kalau dengan masangnya sih e, kita mengeluarkan 500 ribu ya. Kemudian untuk deflektor seperti ini 450 ribu. Kemudian bagian kapnya juga kita lakukan penambahan e, baru, guys. Ya, e, spion cap model seperti ini e, masih 200 ribu, guys. Gini ya. Kemudian mohon maaf, e, sahabat. Kita kemarin pas dapat untuk antenanya nggak ada antenanya nggak ada kemudian untuk bagian grill set grill set depan kaca ya grill set depan kaca atau biasa kita sebut dengan panggangan sate kondisinya bagus utuh jadi kadang, -kadang untuk rekan-rekan eh, jangan lupa pada saat meminang mobil Opel Blazer harus detail guys. Ada harga, ada rupa ya, ada harga, ada rupa. Yang penting kelengkapannya dan lain-lain, biaya rekondisi dan lain-lain dihitung secara juli. Kalau eh, grill set atau panggangan sate seperti ini guys, ini harganya kalau nggak ada 650 sampai 700 ribu rupiah, bukan baru copotan tapi ori mobil Opel Blazer ya. Tuh, seperti itu. Kemudian kita menginjak ke bagian sisi yang lain Untuk spionnya tetap menggunakan Spion uh, Opel Blazer Orinya bawaan mobil Opel Blazer Yang tipe DOAC ya Kemudian bagian atasnya juga sudah Kita lakukan penambahan ini uh, Talang air yang model Slim guys Kemudian untuk atasnya uh, rail masih ada ori bawaan mobil dan Rofrel seperti ini guys, apabila nggak ada harganya masih kisaran 800-900 ribu rupiah copotannya. Oke, kita uh, lihat untuk bagian bawah sekarang. Untuk bagian bawah, sahabat semuanya untuk ban dan peleknya ini. Sahabat untuk peleknya ini sudah kita lakukan perubahan atau penggantian pelek yang model variasi model semi celong dan untuk peleknya ini lebarnya 8 in serta untuk ringnya ring 15 dan sudah menggunakan ban ukuran 31 10 50 R15 yang MT guys. Jadi sudah sangat bagus ya untuk tampilannya. Kita lihat dari sisi agak jauh. Ah, keren, guys. Kemudian bagian atas ban eh, juga sudah ada penambahan ini ya. Eh over fender yang model little monster dan over fender seperti ini, guys. Apabila kita melakukan pemasangan baru Uh, yang seperti ini masih di angka 1,8 jutaan ya untuk bagian bawah bagian bawah sahabat semuanya untuk postepnya karena ini modifnya modif uh, model little monster dan semi elegan untuk postepnya kita beri yang simple seperti ini ya Tampilannya sudah sangat-sangat keren, guys. Ya, oke. Kita lihat uh, sisi belakang. Untuk bagian belakang, sahabat, ini juga sudah kita lakukan uh, penambahan spoiler, ya. Spoiler uh, baru juga, guys. Spoilernya dan spoiler seperti ini harganya masih 650 sampai 700 ribu rupiah jadi kalau dip sendiri guys mungkin kosnya atau pengeluaran jauh lebih mahal guys dan mungkin butuh tenaga butuh biaya untuk melakukan modifikasi yang seperti ini dan ini saya berikan patokan harga untuk mobil yang satu ini 56 juta net, nggak nego guys. Oke, kita lihat untuk kondisi interiornya. Untuk interiornya mobil yang satu ini, sahabat semuanya, terutama door trim bagian depan, kondisinya sangat bagus dan juga rapi serta bersih. Dimana untuk door trim yang tipe DOAC 96 terbuat dari bluedrew seperti ini guys. Kemudian untuk joknya ya. Joknya masih ori bawaan mobil Opel Blazer tahun 96 di mana joknya juga terbuat dari blue true. Masih sangat bagus, rapi, bersih. Terawat ya. Kelihatan kalau pemakai sebelumnya juga sangat merawat mobil ini. Masih sangat bagus, rapi, bersih. Kemudian untuk bagian konsol box. Nih, masih ada dan lengkap ya konsol boxnya ada guys ini konsol box ya kalau nggak ada konsol box seperti ini guys ini harganya eh, kalau baru masih 1,3 atau 1,4 konsol boxnya ya kemudian untuk jok sebelah kiri depan bagus rapi bersih utuh nggak jebol kemudian untuk door trimnya nih lihat guys sangat bagus rapi bersih terawat Kemudian untuk bagian dashboardnya ya juga bagus untuk kisi-kisi juga utuh guys ya utuh. Kemudian perlu diketahui sahabat semuanya ini untuk double D nya baru ya baru saya pasang tadi ya untuk double dinya masih baru juga oke. Kemudian di atas sudah kita beri penambahan cover dashboard MP Tech Superior dari showroom rumah blazer Sidoarjo RBS. Baik, sahabat kita lihat untuk baris kedua. Nih. Baris kedua, untuk door trim sebelah kanan belakang juga kondisinya sangat bagus, bersih, utuh ya. Kemudian untuk joknya juga bagus, bersih. Terbuat dari blue drum, masih utuh, masih bersih. Kemudian untuk door trim sebelah kiri belakang juga bagus. Untuk plafonnya juga rapi, bersih, nggak menggelembung. Baik sahabat semuanya sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya kita akan start untuk engine-nya, ya. Kita nyalain, oke mantap. Kita langsung melihat untuk kondisi mesinnya, langsung dari ruang mesin, guys. Oke, okay, kita akan gas-gas uh, Untuk mengetahui apakah kondisi mesinnya bagus uh, Sehat, siap pakai, dan lain-lain ya Oke, okay, kita akan gas-gas untuk mesinnya Mantap jaya untuk mesinnya ya bias yes, seperti itu guys ya dan nggak ada suara kemelidik, kemerasa, atau suara-suara aneh yang uh, sebagai indikasi bahwa mobil kondisi tidak uh, siap pakai ya. Jadi untuk kondisi mesinnya pada saat saya gas-gas tadi juga kondisi responsif dan los. serta perlu diketahui akhirnya baru guys barusan saya belikan akinya ya baru juga ya. Oke sahabat nggak eh, Abdul, apabila pada saat kita lakukan pengetesan mesin kita nggak melihat knalpotnya, kita akan melihat knalpotnya agar mengetahui kondisi sebenarnya dari mesinnya, guys. Nih keren, guys ya, masih ada tetesan air. Barusan turun dari showroom ini tadi, ya, dan tidak keluar asap hitam maupun asap putih. Ini sebagai indikator bahwa mobil kondisi siap dan siap, pakai guys. Serta untuk mobil yang satu ini, sahabat semuanya, uh, untuk AC-nya juga kondisi sangat dingin, ya. AC-nya juga kondisi sangat dingin untuk mobil yang satu ini. Baik sahabat semuanya sementara itu review dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini Dan saya akan menggarisbawahi sahabat untuk mobil yang satu ini uh, Basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 96 Yang kondisinya mesin sangat halus dan sehat, AC dingin, pajak hidup, platnya S Jombang Jawa Timur Dan untuk kondisi pajaknya serta suratnya masih panjang dan hidup guys untuk mobil yang satu ini langsung saya berikan harga spesial promo. Sudah modif dengan harga 56 juta net nggak nego guys. Monggo siapa cepat dapat untuk mobil yang satu ini. Lambat dia nggak kebagian ya. Oke lanjut. Salam satu aspal dari saya Gopri Blante ke berumah Blazer. Situarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.